kami papan, tunggu, tunggu mentah. Di mana? Ini enggak bisa nih. Bisa, Ma. Aduh, papanya. Thank you.
Silakan mengambil tempat duduk yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Thank you.
Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Thank you.
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah atas penampilan siswa-siswi metodis Pulau Halangmuka atas tarian persembahan selamat datang dari Provinsi Riau. Preman tontong. Silakan. Dia telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara peresmian Tugu Nelayan Pulau Halang. Hadirin yang berbahagia, sore hari main layang-layang, tarik benang ke arah kiri. Tak kenal maka tak sayang, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bella Siska Anggiani, serta rekan saya Desnan Malau, siap memandu acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan masuk kepada acara nasional menyanyikan lagu Indonesia Raya, disambung dengan lagu Ibu Kita Kartini yang akan dipimpin oleh Ibu Mary Saragi SPD, guru dari Sekolah Metodis Pulau Halangmuka, diiringi marching band Metodis Bagan Si Api-Api. Hadirin sekalian, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Ya, cepat. Thank you.
Mari Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah pada penampilan Marching Band Metodis Bagan Siapi Api. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama tarian persembahan. Selamat datang dari siswa. Selamat datang, kami ucapkan kepada tamu undangan kami khususnya dari Kelenteng di Bagan Siapi Api dan Multi Marga dari Bagan Siapi Api. Silakan telah bertempat duduk yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Thank you.
sekalian, kita akan masuk kepada acara nasional menyanyikan lagu Indonesia Raya, disambung dengan lagu Ibu Kita Kartini yang akan dipimpin oleh Ibu Mary Saragi SPD, guru dari Sekolah Metodis Pulau Halang Muka, diiringi marching band Metodis Bagai Si Api-Api. Hadirin sekalian, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Ramah dan bersahabat. Selamat datang hadirin yang terhormat. Semoga senantiasa mendapat rahmat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati seluruh tamu undangan dan segenap panitia yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang dengan rahmatnya telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara peresmian Tugu Nelayan Pulau Halang. Hadirin yang berbahagia, sore hari main layang-layang, tarik benang ke arah kiri. Tak kenal maka tak sayang, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bella Siska Anggiani, serta rekan saya Desnan Malau, siap membantu acara pada pagi hari ini. Dengan gerak cepat, silakan siswi-siswa dari Metonis dan Cibikiro. Tolong Bapak Ibu diarahkan di samping mesin band berdiri. Thank you.
up karena itu. Eh, buku kakak ini ya. Bang, hadirin sekalian, kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Supardi. Kepada Bapak Supardi, kami persilahkan. Sampai menguap. Salam. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita memanjatkan doa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya hadiyal hajat ya mujibash sa'il ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa turkal munkarati wa hubbal masyakini wa antakfiruli wa tarhamani wa idha arada wa min fitnatan fatawafani ghoiro maftuni wa as'aluka hubbaka wa hubba amalin yukaribuni ila hubik. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taqfilana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supardi. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Tiba waktunya sekarang kita akan mendengarkan kata-kata sambutan. Yang pertama kita akan dengarkan kata sambutan mewakili dari pihak keluarga. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suyanto SEMM. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita berikan sambutan dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakalendiklat Polri Bapak Irjen Polisi Dr. Eka Budi Sampurno M.Si. Yang terhormat Bapak Kapolres Rohil Bapak AKBP Andrian Pramudianto Esa Esika M.Si. Yang terhormat Bapak Kapolsek Kubu Darussalam, Bapak Ibtu Kodam Sidarutar. Yang terhormat Ketua Umum IKN Rohil, Ikatan Keluarga Masyarakat Rohil, Bapak Haji Suryanto, SPLNM. Yang terhormat penghulu atau yang diwakilkan atau yang mewakili beliau, Bapak Haryanto. Yang terhormat tokoh masyarakat Pulau Helang yang duduk di sebelah kiri saya, Bapak Obat. Ini Obat itu tokoh masyarakat Pulau Helang yang luar biasa. Namanya Bapak Angkien Leong, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah aja. Kemudian Bapak Si Ling Kiu, senior kita juga yang duduk di depan kita. Kemudian Bapak Ang Lo Leong, ya. Ya, kita punya tokoh masyarakat Pulau Helang. Kemudian yang terhormat juga tokoh masyarakat dari Badan Siapi-Api Perantauan. Ini sengaja hadir juga pada hari ini Bapak Dr. Andi Chandra Setiadi SHMH. Pak Andi ada di depan sana. Yang terhormat Ketua Masjid Pulau Helang Bapak Ridwan Geger. Mohon maaf saya mungkin kurang kenal tapi dah ada di belakang gitu Bapak. Rohaniawan Kristen Pulau Helang, Bapak Pendeta Desman Lau yang pembawa acara juga. Kemudian beberapa yayasan atau ketua dari perkumpulan yang sengaja hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Mereka datang dari Bagan Siapi-Api. Yang terhormat Ketua Yayasan Multi Marga Bagan Siapi-Api, Bapak Kokbing. Ya, terima kasih Bapak. Ketua Likui Tang Bagan Siapi-Api, Bapak Angkongci. Ya, saya juga aktif di, ya nggak aktif lah ya, di Likui Tang Jakarta. Juga sebagai pengurus Perkumpulan Cincang Indonesia. Sebagai wakil ketua juga di sana. Kemudian yang terhormat Ketua In Hok King Bagan Siapi-Api atau yang mewakili Bapak Ho Kok Tat. Kakak silakan berdiri. Ini salah satu tokoh Pulau Helang kita, kakaknya Pak Subianto ya, yang dikenal dengan Raja Baut. Kemudian Ketua Cekong Tua Bapak Ho Simpu yang juga berasal, yang sengaja datang
dari Badan Siapi Api, terima kasih. Kemudian pimpinan atau yang mewakili Ken Sing Kiong, Bapak Ong Dun Hui, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pada hadirin terutama dari panitia dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya atas nama keluarga Wong Kin Chun Darsono menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terutama kita sangat berbahagia dapat berkumpul pada pagi hari ini, di mana Bapak Dr. Eko Budi Sampurna yang sudah jauh-jauh hari, jauh-jauh dari, sangat jauh dari Jakarta, sudah berkenan hadir bersama kita di daerah yang boleh dibilang sangat terpencil, kalau tidak dibilang terluar dari Indonesia. Jadi saya pikir ini suatu kehormatan yang luar biasa dari keluarga kami, Bapak Darsono, di mana kami 11 adik bersaudara, keluarga nelayan kecil yang kita hidup sangat-sangat sederhana. Jadi memang dari kecil kita sudah dididik sama orang tua kami, Bapak Darsono dan Ibu Ita Salmi Almarhum. Saya yakin hari ini ibu kami di sana juga sangat berbahagia menyaksikan yang sebentar lagi akan insya Allah akan diresmikan oleh Pak Jenderal Tugu Nelayan ini, di mana Tugu Nelayan ini ya kita persembahkan untuk seluruh rakyat atau masyarakat Pulau Halang, di mana ini kita bikin tentunya atas usulan atau dari adik saya Bapak Harmoto. Ini luar biasa dan selalu kita diskusikan, beliau kalau mau lakukan sesuatu diskusikan kita bersama kalau untuk orang tua. Jadi alhamdulillah kami keluarga sampai saat ini dan kita harapkan ke depan juga akan sangat kompak ya, bukan karena orang tua kami masih ada, tapi ke depan kita tetap insya Allah akan tetap kompak gotong royong untuk memajukan paling tidak untuk kampung kita sendiri, walaupun kita semua sudah merantau di luar, tapi kita selalu masih ingat kampung halaman kita, di mana bumi itu dipijak, itu langit kita junjung ya. Jadi kita sebagai keluarga kampung tidak akan melupakan kita punya akar, jadi kita di mana kita berasal. Jadi kita akan dengan usaha semampu kita, dengan kemampuan kita yang terbatas pun ya, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk daerah kita Pulau Halang. Pulau Halang ini dikenal dengan bahasa Hokkien Sikapa. Jadi kalau orang ngomong Sikapa ya itu Pulau Halang. Waktu kecil saya sekolah, saya pertama ke Jakarta tahun 81, saya cari peta, Pulau Halang tidak ada di peta. Peta Indonesia saya cari di Gramedia, tidak ada di peta. Saya cari Sumatera baru ketemu Pulau Halang. Tapi sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan sangat mudah diakses. Waktu kecil kita nggak ada listrik begini, pakai petromak. Kita pakai petromak, belajar juga gelap-gelap. Nggak ada PLN, nggak ada Telkom, semua tidak ada. Jadi boleh dibilang hubungan dengan luar negeri, luar kota sangat-sangat terbatas. Dan kita akses yang paling dekat dari sini adalah ke Bagan Siapi Api dengan menaikin kapal kira-kira 1,5 jaman. Zaman itu, sekarang mungkin ada speedboat 20 menit, 15 menit nyampe ya. Jadi anak sekarang memang boleh kita bilang beruntung ya, bisa menikmati hasil pembangunan karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi. Kemudian kita menyampaikan terima kasih kepada orang tua kami yang sudah mendidik kami sampai hingga saat ini. Dan orang tua kami ini, kita punya 11 bersaudara. Saya kebetulan yang paling besar, yang hari ini mewakilin adik-adik menyampaikan apresiasi dan terima kasih
atas penghargaan yang diberikan oleh Museum Rekor Indonesia. Sebetulnya ada beberapa penghargaan di sini yang diberikan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia, kemudian Blackprint, Komnas Perlindungan Anak, dan ada beberapa di sini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang bahagia ini, begitu adik mengusulkan untuk membuat semacam tugu, kita langsung sambut dengan baik. Tapi kita pikir secara teknis memang tidak mudah, karena ini daerah terpencil untuk membangun dan segala macam. Jadi unsur gotong royong masyarakat di sini yang luar biasa. Saya harus memberikan pengucapan selamat dan terima kasih atas mereka, kerjasama tim panitia yang luar biasa. Karena kita pikir tanpa bantuan dari teman-teman di sini, juga Pak Pur yang dari Jawa ini kirim ke sini, saya waktu itu nggak kebayang itu. Pak Pur kirim dari Jawa sampai di Pulau Halang ini, Pak Pur yang luar biasa membantu adik kita. Ini atas karya, bukan karya ya, tentunya suruh orang yang bikin, tapi beliau yang mengurus semua sampai kirim ke Pulau Halang. Coba bisa bayangin kirim kendaraan berapa hari, pakai truk, nyebrang Bagan, kapal, kemudian kirim ke pulau, kemudian pasang. Itu bukan suatu pekerjaan yang gampang. Jadi pada kesempatan ini juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap warga Pulau Halang, segenap tokoh yang sudah banyak membantu. Saya di Jakarta hanya monitor aja sih, sebetulnya enak juga saya. Jadi monitor, jadi selesai saya pulang. Memang waktu itu rencana Maret, kebetulan nggak tepat, jadi bukan nggak tepat ya, karena kecocokan waktu aja. Jadi kita mundur di April, dan tepat pada tanggal 21 April, hari Ibu kita Kartini, yang gampang kita ingat juga ya, yang insya Allah sebentar lagi akan diresmikan oleh Pak Jenderal. Kembali saya mungkin sedikit menyampaikan kesulitan kita, Papa Mama yang membesarkan kami 11 anak, itu bukan hal yang mudah. Saya bicara bahwa pada saat itu mencari uang di Jakarta, di pulau ini sangat susah. Tapi untuk membiayai anak sekolah sampai keluar kota itu luar biasa, tidak mudah. Saya ingat pada saat saya dikirim, saya pun nggak tahu akan disekolahkan kemana, suruh saya ke Jakarta. Sebulan 50.000. 50.000 saya harus ngirit, saya catat untuk biaya sekolah udah berapa ribu ya. Jadi saya harus ngirit. Terus tiap tahun, tiap dua tahun, adik-adik mulai dikirim. Akhirnya tanpa terasa, semua akhirnya dari Pulau Halang, sekolah ke Badan Siap Api, kemudian melanjutkan SMA atau kuliah di Jakarta, kebanyakan di Jakarta. Jadi alhamdulillah Papa bisa menyekolahkan ke 11 anak hingga sarjana. Nah, itu yang menyebabkan kenapa Papa, orang tua kami, Mama mendapat rekor MURI nelayan dengan putra putri terbanyak yang bergelar sarjana. Ya, itu saya kira nggak gampang, dan itu suatu penghargaan yang luar biasa menurut kami. Untuk sekolah menjadi sarjana saat ini tidak mudah. Sangat mudah. Bukan tidak mudah, sangat mudah. Tapi orang sekarang kalau 11 anak saya kira sangat jarang ya. Jadi mungkin rekor ini juga, syarat itu juga nggak mudah. Kemudian syarat lain adalah nelayan. Nah, nelayan, kemudian anak yang 11 banyak, kalau sarjana mudah. Jadi menurut saya itu suatu rekor yang tidak mudah untuk dipecahkan lagi. Sehingga dengan demikian, untuk legasi saya sangat terima kasih ke adik usulan itu. Kita tanpa babi-babi lagi, ya udah kerjakan aja. Bentuknya seperti apa, Pak Harnoto itu yang urus semua itu. Jadi kita cuma terima laporan, ya tahu-taunya udah selesai mau diresmikan. Ya itu kira-kira. Kemudian satu hal, barangkali tempat ini kita berharap setelah diresmikan nanti masyarakat di sini bisa barangkali ya, untuk UMKM, usaha kecil menengah mikro, bisa dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, berdagang kecil-kecilan,
Tapi kita berharap bahwa nanti dijaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan. Jangan buang sampah sembarangan, dibuang ke laut. Saya nggak bisa, kebiasaan saya cari tong sampah. Di sini susah ketemu tong sampah. Begitu botol ini saya buang, padahal jangan. Kita nggak biasa, jadi kita usahakan juga tertib, disiplin. Membuang sampah jangan buang ke laut. Kita isinya buang ke laut, Bapak, Ibu. Jadi buang ke laut, udah. Padahal tadi saya lihat tuh di mana-mana plastik kan itu nggak gampang berurai ya. Jadi itu juga merusak lingkungan. Jadi kita berharap setelah ini juga dijaga kebersihan supaya bumi ini juga baik ke depannya. Udara di sini juga bersih, nggak ada polusi. Ya. Hal lain adalah mudah-mudahan dengan adanya peresmian ini, rekor muri ini bisa memberikan inspirasi. Ya, bisa memberikan inspirasi bahwa sekolah itu penting. Kemajuan suatu negara itu tanpa ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Saya percaya bahwa itu tidak akan terjadi. Jadi waktu kecil, umumnya kita belum tamat SD sudah bantu orang tua. Atau tamat SD sudah bantu orang tua kerja, ya jemur ikan, ke laut. Ya, saya beruntung mendapat orang tua yang mungkin punya visi sangat jauh ke depan, memberikan sekolah terbaik buat anak-anak. Padahal kita yakin papa juga susah. Cari duit kecil untuk biaya ke kota besar itu berat. Tapi kalau saya kerja hasil duit di Jakarta, pulang ke daerah, itu kok pada murah-murah makan, enak, murah. Jadi beda, beda sekali. Jadi kita punya pola pikir harus berbeda bahwa kita kalau sebaliknya bagaimana. Jadi itu yang kita bisa rasakan. Tidak mudah menyelupakan anak sampai saya hanya dua, saya cuma 11 anak sebetulnya. Satu tambah satu 11, hanya dua. Itu saya ngebiayain juga susah luar biasa sampai ke luar negeri. Jadi kita berharap ada peningkatan dan insya Allah di Mei depan kita, saya juga berharap doa restu dari Bapak Ibu sekalian, kita akan ke UK. Kebetulan anak pertama saya melanjutkan master di Imperial College, London, wisuda. Jadi selesai acara ini saya balik, saya juga harus terbang bersama istri untuk itu. Saya kira saya gak panjang lebar lagi. Nanti adik saya Pak Harmoto akan memberikan sedikit banyak bagaimana mungkin sulitnya teman-temannya atau gotong royongnya di sini membuat acara yang sederhana ini, membuat panggung yang simple ini, yang mudah-mudahan ke depan bisa dipakai oleh masyarakat umum di Pulau Harapan kita yang kita cintai. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Begitu pula dengan dari kita keluarga, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Kalemdik Wakalemdik Mabes Polri Irjen Pol Pak Eko Budi Sampurno yang kita banggakan, yang telah datang ke Pulau Halang hari ini bersama Ibu, bersama Kepala SPN ya, Pak Heri, mana Pak Heri? Ya. Terima kasih atas waktunya. Tadi ada sambutannya dari abang saya, masih kurang.
Ketua Kelenteng Pin Hiking, Saudara Siling Tat juga. Ya, Siling Tat juga. Saya ucapin selamat datang juga untuk saudara kita, Pak Haji Purwadi, tokoh masyarakat perikanan daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah penghasil ikan nomor satu, ya, pusat perikanan nasional, yang sudah datang jauh-jauh, yang sudah membantu, yang tadi diceritakan sama abang saya, membawa patung sampai berapa bulan, Lur? 5 bulan, ya, 5-6 bulan, ya, yang telah benar-benar pakai hati dengan keikhlasan membawa sampai ke sini. 5 malam, berapa? 3-4 hari, ya, pakai truk sampai jauh segini, sampai jauh ke sini. Ya. Saya mohon maaf, mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu karena tadi sudah diwakili nama abang saya dari Pulau Alang, masyarakat Pulau Alang, tokoh masyarakat semua, dan dari bagian Siapi-Api, ya, ketua Mutimarga, ketua Wihara, semua, ya, ketua semuanya, Pak Atat, semua, ya, dari semuanya yang kita tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktunya, ya. Yang kita hormati juga Pak Andi, tokoh masyarakat bagian Siapi-Api di Pulau Alang, di Jakarta, ya. Pak ketua IKN, Ikatan Keluarga Masyarakat Rokan Hilir. Kita di Riau ini ada Ikatan Keluarga Masyarakat Rokan Hilir. Jadi moto kita, tidak perlu satu darah untuk jadi saudara. Tidak perlu satu suku untuk jadi saudara. Juga tidak perlu satu agama untuk jadi saudara. Tetapi kita bisa bersaudara dalam keluarga, Ikatan Keluarga Masyarakat Rokan Hilir. Dan ada siapa lagi, ya? Mohon maaf kalau kita Pak Pendeta, ya, Pak Ustadz, ya, Ketua Masjid Pak Ridwan Geger, yang hari ini sudah bikin geger juga di sini, izin Pak. Ya, saya cuman sedikit bercerita papa saya yang begitu mengutamakan pendidikan. Ya, bagi papa saya itu dari dulu mimpinya adalah semua anak-anaknya itu harus jadi sarjana. Bagaimana caranya? Caranya katanya kalau bisa kita harus juara satu. Kenapa? Juara satu katanya tidak perlu bayar uang sekolah. Kalau juara satu, ya. Kalau juara dua 50%. Juara tiga 25%. Jadi kita, keluarga kita sudah dibuka juara satu terus sama abang saya yang nomor satu, Pak Suyanto, nomor dua Pak Gunawan, dan adik-adik semuanya udah ikutin jejak beliau. Ya, saya sedang-sedang saja saya. Ya, terus satu lagi, papa saya ini selalu berbicara, orang tidak akan bersungguh-sungguh kalau tidak bercita-cita. Ya, jadi kita ini harus ada cita-cita, khususnya untuk adik-adik di sini, ya, yang mungkin masih banyak ceritanya, masih banyak perjuangannya ke depan. Ya, jadi saya hari ini mengucapkan luar biasa papa saya bagi kami, bagi saya khususnya. Ya, terima kasih papa. Ampa kamsia. Ya, terus saya mau izin saya cerita lagi mama saya. Bagi saya itu mama saya luar biasa sekali. Ya, semua petunjuk ini dari mama saya. Ya, saya wakili mama saya untuk sembahyang di wihara Sam Chun Tua. Ya,
dari Samjun Tuari sepanjang jalan ini gelap semua. Gelap semua, sampai depan rumah kita ini pun gelap semua. Ya, tapi saya tidak tahu kenapa dikasih petunjuk untuk bikin tanah kita ini, paitnya kita ini, lapangan kita ini kembali bersejarah. Ya, saya tidak tahu semua karena, ya saya yakin karena petunjuk dari mama saya. Ya, kenapa rumah kita pun tidak mau jual beliau ini dari dulu ya. Ya, gitu, sayang gitu semua. Ya, saya pernah dikasih tahu sama Haji Purwadi, saudara saya, ya, bahwa seseorang, seorang ibu yang mempunyai anak lebih dari 10, orang tua itu, ibu itu adalah keramat. Saya yakin keramat. Saya sampai disuruh beliau untuk cuciin kaki dan kita bersihin mama saya sebelum meninggal. Ya, satu lagi yang saya merasakan, mama saya ini luar biasa sekali. Ya, kita rencananya ini sebetulnya mau perayaannya itu peresmian tugu yang sebentar lagi akan kita resmikan. Rencananya itu kemarin itu adalah Maret. Maret ya, pertengahan Maret. Karena abang saya sibuk sekali sebagai profesional di Sinar Mas Group. Ya, beliau mengusulkan mundur karena suasana puasa juga. Pak Eko repot. Ya, Pak Eko dan rombongan ibu semuanya. Ya, akhirnya lanjut lagi. Lanjut lagi habis Lebaran. Lanjut lagi habis Lebaran, ternyata pikir habis Lebaran belum punya hari. Akhirnya sama cici saya, Ibu Tania, mana Ibu Tania? Iya, cici saya. Nah, coba kasih berdiri biar kelihatan rambut kuningnya. Ya. Ya. Sama cici saya bilang 21 April ini adalah hari baik sekali. Saya tiba-tiba teringat, ya, petunjuk saya di dalam hati saya ini merasakan ternyata mama saya ini luar biasa, petunjuk lagi, arahan lagi. Mama saya ini SD 1 pun tidak tamat. SD 1 pun tidak tamat mama saya. Ya. SD 1 pun tidak tamat, tapi petunjuknya luar biasa. Beliau ini, saya yakin beliau ini mau 21 April hari Kartini ini karena mau ada emansipasi dalam pendidikan khususnya untuk wanita di Indonesia. Ya. Gitu. Terima kasih. Sengaja datang-datang dari jauh-jauh dari Jakarta untuk jadi pimpinan di lapangan hari ini, luar biasa. Terima kasih Pak Awi. Ini kawan kita dari kecil. Ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Ya. Selamat, salam sejahtera untuk kita semua sekali lagi. Makasih atas waktunya. Makasih. Terima kasih kepada Bapak Harnoto, kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan mewakili tokoh masyarakat atau pemerintah setempat yang akan diwakilkan oleh Bapak Sekdes dari Kepenghuluan Pulau Halanghulu. Kepada Bapak Haryanto, kami persilahkan. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf Bapak,
saya pakai tes takut salah nanti karena yang hadir ini orang-orang penting. Mohon maaf sekali lagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpah rahmat dan nikmat kepada kita semua. Pada hari ini kita diberi nafas dan kesehatan sehingga dapat bersama-sama menghadiri peresmian Tugu Nelayan di Kepemuluan Pulau Halang Hulu. Sebelumnya saya mohon maaf karena Datuk Penghulu Pulau Halang Hulu tidak bisa hadir karena beliau ada kegiatan di luar kota. Baik Bapak, saya lanjutkan. Yang kami hormati Bapak Suyanto SEFM beserta sekeluarga, dan yang kami hormati Bapak Wakalem Diklat Polri Bapak Irjen Pol Dr. Eko Budi Sampurno MSI beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak KSPN Kepala Sekolah Polisi Negara dari Pekanbaru dan beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kapolres Rokan Hilir beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Kubu beserta rombongan. Yang kami hormati Datuk Penghulu Pulau Halang Belakang, Pulau Halang Hilir atau yang mewakili, dan instansi yang bertugas di Pulau Halang, yang kami muliakan dan kami banggakan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan para tamu undangan tidak bisa saya sebut satu persatu. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suyanto Sukarga yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan kata sambutan atau undangan peresmian Tugu Nelayan di Kepemuluan Pulau Halang Hulu. Mari sama-sama kita jaga bersama. Semoga acara ini sampai selesai dan tidak kurang satu apapun. Amin. Demikianlah akhir dari saya. Sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haryanto yang telah menyampaikan mewakili dari pemerintah setempat sambutannya. Selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan dari tokoh masyarakat Bagan Siapi-Api yang di perantauan sekaligus Presiden Siri Suara Independen Rakyat Indonesia, Bapak Dr. Chandra Setiadi SHMA. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sambutan dari Bapak Chandra Setiadi. Ini perlu terpantun nggak Pak IKM, Ketua IKM ya? Oke, tinggi-tinggi si matahari, orang Rokan Hilir berlari cepat. Sudah lama saya mencari, di tempat ini saya mendapat. Pertama-tama saya mengucapkan yang saya hormati, wabi khusus Bapak Darsono, yang beserta keluarga yang diwakili Pak Suryanto
dan Pak Harnoto. Yang saya banggakan ini pegangannya ya. Yang saya banggakan dan luar biasa ini Bapak kita nih, Bapak Jenderal kita Wakadun Dikrat dari Mabes Polri, Irjen Polisi Dr. Eko Budi Sampurno MSI. Beliau jauh-jauh hadir di sini, sebuah perkampungan yang kecil, tapi beliau merasa sangat bangga atas undangan tersebut. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, perwakilan dari kepolisian yang diwakili oleh Pak Kepala Sekolah Polisi, Pak Kapolres beserta jajaran, Pak Ketua IKM Pak Suryanto, perwakilan dari seluruh kerinteng yang ada di Lokan Hilir, perwakilan dari agama yang diakui oleh pemerintah juga hadir di sini, segenap tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terima salam hormat dari saya. Pertama-tama kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita dipersatukan dalam satu ajang peresmian Tugu Monumen Nelayan. Dan juga kita tak lupa di dalam suasana Idul Fitri kita boleh berselawat salam, yaitu junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Obah, saya lupa menyebut, ini orang tua kita juga luar biasa yang hadir di sini, bahwa inilah momentum yang sangat luar biasa. Dan di hari ini, di pagi hari ini, yang kita lihat bukan hanya sekedar tugu nelayan, perlu saudara ketahui, isi dari tugu ini tersebut yaitu investasi pendidikan menuju Indonesia terbaik. Artinya, melalui Pak Dasono, beliau mampu melahirkan putra-putri bangsa yang terbaik yang ada di Pulau Halang dengan diwakilkan oleh 11 putra-putri yang bergelar sarjana. Nah, saya yakin monumen patung ini akan menjadi panutan. Patung ini akan menjadi spirit atau semangat bagi masyarakat di Pulau Halang dan sekitarnya, bahwa melalui patung ini kedepannya di Pulau Halang ini akan mampu melahirkan putra-putri bangsa yang terbaik. Betul Pak Jenderal, kita akan mampu lewat patung ini aja. Inilah investasi pendidikan, karena apa? Orang tua itu seperti air yang mengalir dari atas ke bawah dan membawa kebaikan, membawa harapan yang baik untuk putra-putrinya. Tidak ada orang tua yang bisa seperti Pak Dasono. Saya yakin ke depannya dengan adanya monumen ini, maka banyak sekali orang tua akan ikut dan belajar bagaimana melahirkan putra-putri bangsa yang terbaik yang ada di Kabupaten Lokan Hilir ini. Saya juga secara pribadi mengatakan bahwa sebagian darah yang mengalir di tubuh saya itu adalah usaha perikanan ayah bunda saya di Pulau Harang. Jadi umur 11 tahun saya meninggalkan Bagan Ciapiati dan bersekolah di Jakarta. Alhamdulillah saya bisa tamat S3 Hukum Tata Negara. Tapi nggak jadi menteri Pak Jenderal, doain aja Pak, insya Allah. Saya rasa saya tidak banyak berbicara apa yang tersirat di dalam kandungan patung ini, tentu Anda semua mengetahui. Pendidikan adalah investasi, pendidikan adalah masa depan yang terbaik bagi putra-putri kita yang ada di Lokan Hilir ini. Itu saja, apabila ada salah kata dari saya, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Chandra Setiaji, SH/MH. Kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Wakalen Diklat Polri, Bapak Irjen Pol Dr. Eko Budi Sampurno MSI. Kepada Bapak Irjen Pol Dr. Eko Budi Sampurno MSI, kami persilahkan. Perlu pantun juga ya? Saya nggak nyampein pantun dari tadi, bingung saya jadinya.
saya mencoba pantun ya, yang baru saya karang-karang. Naik gunung, turun gunung. Lo kira gak capek? Yang saya hormati, Bapak Darsono, kemudian Pak Suyanto, Pak Gunawan, Pak Tani, Pak Harnoto, saudara saya, Pak Kimin, Ibu Nilawati, John Paul, dan Pak Sukanto, Ibu Sunarti, Ibu Samfidar, Ibu Sutano, Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrisa Sintong, ATMO. Bersama-sama menjawab bukan berarti tidak bisa. Bisa ya, adek-adek? Bisa nggak yang di belakang makan terus nih? Bisa ya, adek-adek? Kalau saya bilang tidak mudah jawabnya? Bukan berarti tidak bisa, ya? Coba ya. Tidak mudah. Bukan berarti tidak bisa. Saya nggak dengar. Tidak mudah. Bukan berarti tidak bisa. Kayaknya nggak ada yang dengar nggak, Pak? Nggak dengar ya? Nggak dengar katanya. Sekali lagi ya. Tidak mudah. Terima kasih. Ada satu lagi ya. Kalau saya katakan bisa, bapak-bapak, ibu-ibu berserta adik-adik sekalian harus mengatakan harus bisa, pasti bisa. Seperti yang dilakukan Pak Darsono juga sama. Kalau saya bilang bisa, tolong sebutkan harus bisa, pasti bisa. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Bisa dan pasti bisa. Kayaknya nggak dengar Pak ya? Belum ya? Coba bapak mulai, bapak coba. Pak Pendeta. Bisa. Kurang kenceng. Bisa. Harus bisa, pasti bisa. Ya, itu yang ingin saya sampaikan dengan contoh yang diberikan Pak Darsono berserta Ibu. Saya berharap banyak contoh orang-orang tua yang dari Pulau Halang ini menginginkan anaknya juga sukses seperti beliau. Pulau Halang boleh jauh, katanya beliau tadi, tidak terlihat di peta. Namun dengan adanya patung saat ini yang diresmikan, sudah ada di Google Map. Kalau kita bilang Pulau Halang pasti terlihat patung di sini. Jadi ini sebagai mercusuar. Mercusuar tandanya, artinya tanda bahwa Pulau Halang juga harus dikenal dunia. Harus dikenal internasional. Karena pada saat saya kecil dulu, waktu pelajaran di SD, bagan si api-api yang saya tahu. Bagan si api-api itu adalah tempat ikan terbesar nomor 2 di dunia pada saat itu. Sekarang buktikan bahwa bagian si api-api cuma namanya saja, tapi sebetulnya ikannya dari Pulau Halang. Nelayan-nelayan Pulau Halang yang membuat dunia. Nanti ke depan bagian si api-api kecil, tapi Pulau Halangnya yang menjadi mendunia. Sanggup ya? Saya yakin adik-adik sekalian sanggup di sini, karena di sini sudah, kalau dicerita tadi bahwa dulu SD SMP-nya cuma ada 2 sampai 10 orang, sekarang sudah banyak. Artinya pendidikan di pulau ini mencerminkan kemajuan yang signifikan. Sekali lagi kepada Pak Darsono, Bapak kami ucapkan kamsia, Pak. Kamsia. Semoga Bapak dipanjangkan umurnya, disehatkan jiwa raganya, dan diberi kebahagiaan dalam hidupnya. Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kami terus terang terharu, terharu, saya bangga saya bisa hadir di sini. Tadinya saya mau nginap, tapi kebetulan ada tugas lain yang harus saya kerjakan pada hari besok pagi dan Selasa pagi. Saya izin sekalian pamit setelah ini. Namun kepergian saya bukan berarti hati saya tidak tinggal di sini. Insya Allah hati saya tinggal di sini. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Izin Pak Jenderal tetap di tempat. Selanjutnya kita akan melakukan acara peresmian dengan pengguntingan pita Tugu Nelayan Pulau Halang yang akan diwakili oleh 7 orang anak dari Bapak Darsono bersama dengan Bapak Darsono,
didampingi Bapak Irjen Pol Dr. Eko Budi Sampurno MSI. Kalau saya sendiri itu nggak lengkap kayaknya. Saya mau ngajak istri saya bersama ya. Ibu, silakan Ibu maju ke depan. Karena beliau yang selalu mendukung saya dalam suka dan duka. Ayo Ibu Eko, yang mana Ibu Eko? Kami panggilkan anak-anak dari Bapak Darsono. Pertama, Bapak Suryanto. Yang kedua, Bapak Gunawan. Yang ketiga, Ibu Tani. Yang keempat, Bapak Harnoto. Yang kelima, Bapak John Paul. Yang keenam, Ibu Samsidar. Yang ketujuh, Bapak Sultan. Kami silakan masuk ke tempat yang telah disediakan. Ya, nanti kita hitung bersama.
Mengucap bismillahirrahmanirrahim, patung Bapak Darsono beserta Ibu Ita Salmi di Pulau Habang kami nyatakan resmi dibuka. 1, 2, 3. Macet. Iya, berikan tepuk tangan yang meriah atas peresmian patung Tugu Nelayan Pulau Halang. Baik, selanjutnya pelepasan kain tanda penghargaan oleh Bapak Suyanto dan juga Bapak Irjen Pol Dr. Eko Budi Santoso. Satu,
posisinya. Lagi pakai gaya 1, 2 jempol, iya 3. Oke, terima kasih. Barongsai 2 orang, 2 orang, 2 barongsai. Yeah.
kepanasan gini dia. Panitia, panitia. Ada yang jongkok, Pak? Enggak ada yang jongkok. Perlu enggak? Apa? Oh, ada yang di belakang. Wah, saya di belakang. Ya. Nampak enggak nih? Enggak kelihatan ya. Oke, sebelah sini, orang sebelah sini. Ya, tolong fotografer diatur betul supaya tidak ada yang nampak ya. Wajahnya harus kelihatan semua. Tampun ya lah. Oke, sudah siap semua? Ya, kita hitung. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Ya, gaya bebas, Bapak. Ya, 1, 2, 3. Oke, selesai. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masuk sekarang acara Ramatama. Acara Ramatama dan hiburan. Setelah ini kita bersama-sama bisa menikmati apa yang sudah disediakan oleh panitia. Sore hari main layang-layang, tarik
Desnan Malau. Siap memandu acara pada pagi hari ini.
Thank you.